Bun, Bapak-Bapak Vika yang dulu sering bareng sama Willy sekarang di mana? Pada nanyain guys, kemarin-kemarin ibunya yang ditanyain, sekarang bapaknya. Oke, yuk kita jawab. Oke, kali ini kita bahas tentang Bapak-Bapak Vika, dan ini kita sambil ngabuburit cari buka puasa, sate, kambing, dan gulai guys. Berarti aku tuh baru tahu guys, ternyata Vika tuh belum pernah makan gulai kambing. Astaga, tahu gitu dari kemarin-kemarin aku ajak. Dan ini udah mulai buka puasa. Kita buka dulu ya guys. Kita bukanya pakai Nestle Pure Rush dulu sambil nunggu pesanan kita datang. Biasanya kita tuh kalau buka kan dimulai dengan yang manis-manis guys. Tapi itu tuh udah gak zaman dan gak tepat. Akhirnya kita nemu Nestle Pure Rush karena seger walaupun gak dingin. Yang gak ribet, sehat, tepat sesuai dengan arahan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Menyarankan agar mengkonsumsi air putih saat berbuka puasa ketimbang minuman yang manis. Oke, pesanan kita udah datang. Kita makan sate sama gulai kambingnya guys. Dan ini pertama kali ya si Mbak Vika makan gulai kambing. Oh ya, kalian tau gak, Nestle Pure Life ini penemuan ajaib air mineral yang satu-satunya air mineral di suhu ruangan tetap seger dan pas banget buat meredakan rasa haus sehabis melakukan ibadah puasa. Walaupun gak dingin, tapi tetap seger. Oke lanjut, kita buka puasanya udah selesai dan kita mau langsung pulang. Nih aku jawab ya, bapaknya Mbak Vika tuh di rumah guys, gak kemana-mana. Jadi tiap hari juga masih sering bareng sama Willy. Terus kenapa sekarang udah gak pernah in-frame lagi di video-videonya Willy? Karena Mbak kalau siang kerja guys, jadi susah cari waktunya. Dan masih suka bareng sama Willy tiap hari, karena Willy tuh tiap hari main ke rumahnya Mbak Vika. Jadi pastinya tiap hari Mbak Vika, Willy itu pasti ketemu. Terus si Willy tuh kalau udah sama Mbah sama Mbak Vika wis gak kena tak ganggu guys. Engko lek tak cedeki ngono wis nyonte-nyonte gak karu-karuan. Oke, udah jelas ya si Mbah, bapaknya Mbak Vika itu di mana. Jadi udah terjawab.